Malam kali ini saya akan membuat tutorial cara mencukur rambut pada anak saya ini di bagian bawahnya seperti ini untuk dirapikan aja sedikit. Nanti memakai paling bawah nanti memakai nomor 1 dan atasnya nanti memakai nomor 2. Ini kebetulan lagi sedikit aja untuk merapikannya. Sebelah sini juga ini kelihatan lagi sedikit aja, ini udah tipis sebenarnya, cuman dia udah sampai di kupingnya. Baik, langsung aja saya mulai mencukurnya. Dan ini untuk bagian atasnya biar dari samping nggak kelihatan karena rambutnya dia di sini sebelah sini ya berdiri. Saya akan pangkas memakai ukuran yang paling tebal daerah sini aja di belakangnya ini. Hasil akhirnya seperti ini. Ini menurut saya tidak kalah dengan hasil tukang cukur profesional. Ini bisa dilihat seperti ini, cuma perlu waktu 15 menit untuk cukur seperti ini.
ini hasil di belakangnya seperti ini. Dan dari samping juga dia nggak kelihatan, ini rambutnya terlalu berdiri. Ini bisa dilihat seperti ini, rapi. Bisa dilihat hasil dari cukur kilat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.